Sumatera. Kita akan berajak, kita ajak komunikasi dia. Nah ini sedang berayun-ayun. Ini adalah binatang asli dari Sumatera di Indonesia. Menu makanan orang hutan didominasi oleh buah-buahan hutan, terkadang makanan anak burung dan madu. Rayap juga menjadi salah satu makanan favoritnya. Habitat penghuni hutan hujan tropis. Habitatnya mulai hilang karena pemburuan ilegal, kebakaran hutan, dan fragmentasi habitat. Ini satu-satunya kera besar yang berambut coklat yang ada di dunia. Nah ini dia sedang menyapu-nyapu, aktivitas seperti manusia. Apa yang dia lakukan? Oh, dia mau ternyata tidak tahu apa yang dia lakukan. Ayo kita sapa. Dia bergerak berguling-guling dengan cara berguling-guling, tidak berjalan seperti manusia. Nah ini dia cara geraknya, dia berguling-guling, berguling, bergelantungan. Tangannya sangat panjang sekali. Nah ini di daerah tempat asalnya kadang-kadang sudah tersingkirkan oleh perkebunan sawit dan lain-lain. Dia akan melempar kita. Dia seperti marah. Dia juga bersih-bersih, tidak mau ada sampah di sekitarnya. Dia mengerti, oh, dia membuka sampah. Nah, dia bungkus. Nah, kita lihat, dia membungkus sampah itu dengan daun kering. Mungkin dia suka bersih-bersih. Apa yang dia lakukan dengan itu? Kita tahu tips apa yang dilakukan. Daun itu dikumpulkan untuk melempar atau sedang apa? Tidak tahu.